Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa man amma ba'du Alhamdulillah kita lanjutkan Pelajaran kita dari kitab Aisar Alamat Al-Ah al Yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz Al-Harbi Ta'ala Dan Alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan tentang Babul Fa'ili Bab tentang Fa'il Qala Al-Ah Ta'ala babul fa'ili al fa'ilu wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu bab tentang fa'il fa'il adalah isim yang dirafakkan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya ini merupakan definisi yang sangat sederhana dari fa'il bahwa menurut Aswan Haji ya fa'il itu adalah yang ada setelah fi'il ya, yang ada setelah fi'il intinya kalau kita bertemu dengan fi'il, maka kita wajib mencari mana fa'ilnya. Dan biasanya atau hukum asalnya, fa'il itu ada setelah fi'il. Ya, contohnya misalnya, Ja'a, Zaidun, Zahabat, Fatimatu, dan sebagainya. Ya, Kita irab dulu, babul fa'ili. Seperti biasa ya, kalau ada judul bab itu, maka dia ada yang dibuang ya takdirnya ada babul fa'ili maka kita katakan babu di sini khabarun di mubtada'in mahdzufin marfu'un wa lam tarafi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa al fa'ili mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih kemudian al fa'ilu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih huwa di sini sebagai demir pemisah saja untuk memisahkan antara mubtada dengan khabarnya karena kalau tidak ada huwa maka dia seperti naat makanya ditambahkan huwa untuk memisahkan ya huwa domir faslin la mahalla laha minal i'rab ya domir pemisah yang tidak punya kedudukan dalam i'rab al ismu khabarul mubtada marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih al marfu'u lil ismi marfu'un wa alamat rafihi dhammatun ظاهرةٌ في آخره المذكور نعتٌ للإسم مرفون ولم ترفي ضمة دمتٌ ظاهرةٌ في آخره قبله قبل ظرف الزمان منصوب ولم تنسبه فتحةٌ ظاهرةٌ في آخره وهو مضافٌ والهاء ضمير متصل ومن الضم في محل جر مضاف إليه فعله إن جاي نائب الفائل Naibul fa'il dari mana? Dari al matkur, ya. Jadi ini al matkur isi maful yang beramal seperti fiil majhul, ya. Kalau isim fa'il dia beramalnya seperti fiil maklum. Tapi kalau isi maful dia beramalnya seperti fiil majhul karena artinya pun uh, pasif, ya. Yang disebutkan fiilnya. Maka di sini fiilnya merupakan naibul fa'il dari matkur, di mana matkur ini isi maful yang beramal seperti maf'ul uh, afan seperti fi'il majhul ya jadi fi'il sini naibul fa'il marfun wa alamat rafi dhammatun dhahiratun bi akhirih wa huwa wa min ad-dhammi fi mahalli jarrin mudafun ilayhi qala abu muhammad berkata abu muhammad babul fa'ili min ahammi abwabin nahwi wa ma'rifatuhu sahlatun ya ba fa'il merupakan bab yang paling penting dalam ilmu nahu ya dan mengetahuinya itu mudah ya mengenal fa'il itu mudah jadi uh, ya menurut beliau nih Abu Muhammad yaitu Dr. Abdul Aziz Al Harbi bab fa'il ini merupakan bab paling penting dalam ilmu nahu karena memang kalau kita membahas bahasa Arab maka kita tidak terlepas dari dua jumlah jumlah fili dan jumlah ismiyah dan kalau kita bicara jumlah ya maka selalu ada fi'il dan fa'il fi'il dan fa'il makanya menurut beliau fa'il ini merupakan pembahasan yang paling penting dalam ilmu nahu wayah tadi ilaihi bainal fi'li wa man waqa'a minhul fi'lu ya dan seorang penuntut ilmu bisa me, apa namanya mendapat petunjuk tentang fa'il itu tentang bagaimana fa'il berrabeti dengan menghubungkan antara fiil dan waman dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut ya. Jadi sesederhana kalau ada fiil maka kita cari siapa pelakunya, maka pelakunya itu adalah fa'il. Faida qulta takanlah salihun alim ta'anna fa'il al-kalami huwa salihun. Ya. Maka apabila Engkau mengatakan takallama lama solehun ya si soleh uh, telah berbicara. Alim tak engkau mengetahui bahwasanya pelaku dari kalimat ini adalah soleh ya. Karena yang berbicara sini adalah soleh. Ya, jadi simple ya. Kalau kita menemukan jumlah fiil dalam bahasa Arab ada fiil, maka kita cari mana failnya Lalu bagaimana ciri-ciri fiil ya? pokoknya yang melakukan perbuatan tersebut yang melakukan fiil itu itu adalah fa'il pelaku ya Wa alimta sihhat adzabitil musannifi lahu bi qawlihi huwa ismul marfu marquru qabla fiiluhu Dan kau mengetahui kebenaran ya dzabitil musannif ya ketetapan musannif ya dengan perkataannya fa'il adalah isim yang merupakan yang disebutkan sebelumnya fiilnya artinya dari contoh ini taqallama salihun ini menunjukkan kebenaran perkataan musanib karena kan Musani mengatakan fa'il adalah isim yang yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya ya maka dengan contoh takallama salihun solih ini adalah fa'il dan memang benar sebelum kata solih telah disebutkan perbuatannya yaitu takallama wa ilaika ada dan min al muhtalifatil dan untukmu ada beberapa contoh uh, yang berbeda-beda seputar fa'il Qala ya, Allahu Ta'ala Allahu fa'ilun marfu'un ucapan kita kan sering dengar penceramah khatib ya mengatakan qala Allahu Ta'ala maka dalam kalimat qala ya. Allahu Ta'ala Allahu adalah fa'il Kemudian ayat wa idzibatala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa ada di sini ya rabbuhu fa'ilun pelakunya adalah rabbuhu ya karena di sini kan artinya wa iztabala ibrahima ya dan ketika uh, tuhannya menguji ibrahim dikalimatin dengan kalimat-kalimat maka di sini yang menguji adalah rabbuhu tuhannya makanya yang menjadi fail adalah uh, rabbuhu kemudian qalatil a'rabu amanna berkata orang-orang arab itu amanna kami beriman maka di sini al a'rabu sebagai fa'il dari qalat ya kemudian <tuh> kallama abi akhi kallama abi akhi ayahku berbicara dengan saudaraku al fa'ilu <tuh> abi wa la ta'khiruhu li kulli tibasi fa ma al-lubsu baqaina al asli ya kalimat kallama abi akhi fa'ilnya adalah abi dan tidak boleh mengakhirkannya jadi nggak boleh kita mengatakan Misalnya kita niatkan pelakunya adalah ayahku Tapi kita akhirkan Kalama akhi abi Maka ini Kalau kita ngomongnya kalama akhi abi Ini failnya pasti akhi bukan abi ya. Karena Apa namanya dan tidak boleh mengakhirkannya karena terjadinya tibas kerancuan rancu ya Fama takhifal lubsu baqainal asal Maka ketika uh, disembunyikan al lubs ya, Lub kerancuan ya Baqainal kita tetapkan di atas asalnya ya, Artinya Kalau ada kalimat kalama Zaidun misalnya Kalama Zaidun Bakron Ini boleh dibolak-balik Boleh kita katakan kalama ya Zaidun Bakron Boleh kalama Bakron Zaidun Artinya urutannya dibalik seperti ini itu tetap Zaid adalah fa'ilnya selama tanda marfunya jelas ya kalama Zaidun Bakron ini kan normalnya itu boleh kita balik kalama Bakron Zaidun ya selama tandanya jelas boleh dibalik balik tapi kalau kalama Abi Akhi ini nggak boleh kita niatkan Abi sebagai fa'il tapi kita akhirkan jadi kalama Akhi Abi kalau kalama Akhi Abi fa'ilnya harus yang Akhi dan Nabi harus maful. Jadi kalau kita bicara uh, fa'il dan maful nya itu jelas perbedaannya tidak terjadi di sini namanya iltibas kerancuan maka boleh diu balik ya misalnya doroba zaidun bakron boleh doroba bakron zaidun ya ini masih jelas karena tanda marfunya tetap bisa dilihat tapi kalau doroba akhi abi maka uh, disini di sini kalamnya kalama akhi abi maka ini tidak boleh dibalik-balik karena kalau kita katakan kalama abi akhi sudah pasti abi pelakunya kalau kalama akhi abi sudah pasti akhi pelakunya ya, seperti itu kemudian <t> hai hata al alaqiqu al fa'ilu al wa ismu fi'lin bi makna ba'da ya hai ini isim yang bermakna fi'il dan ini sudah kita bahas ya dan diantara yang sering kita ucapkan itu lapas amin ya Amin itu ismu fiil amrin. Ya isim uh, fiil amr. Ya, jadi isim tapi maknanya fiil amr. Amin maknanya istajib, kabulkanlah. Nah, kalau hayhata isim bermana fiil madhi. Dia maknanya adalah bauda ya. Maka kalimat hayhata alaqiqu ini apa namanya? Alaqiqu sebagai fa'ilnya. Aqiq itu batu akik ya, jadi batu akik itu bahasa Arab ya. Telah jauh batu akik Kemudian amuhsinun amirun ya amirun fa'ilun karena ayah sunu amirun ya uh, afan ayuhsinu amirun ya apakah amir orang yang uh, berihsan ya muhsin muhsin itu sering dikaitkan dengan sifat dermawanan yang suka berinfak nah di sini contoh fiil yang beramal seperti fiil ya amuhsinun amirun maka muhsinun sini adalah isim fail, beramal seperti fiil. Nah, amirun itu sebagai failnya. Dan nanti kita akan sering menemukan isim fail yang beramal seperti fiil. Sehingga perlu dicari mana failnya. Dalam kalimat ini, amuhsinun, amirun. Nah, ini adalah di sini isim fail, beramal seperti amal fiil. Sehingga amirun adalah failnya. Baik, kemudian maja'ani illa zainabu. Al-fa'ilu zainabu asluhu ja'atni zainabu ya. Ma ja'ani illa zainabu. Tidak Allah datang kepadaku kecuali si Zainab. Yang menjadi fa'il di sini adalah Zainab. Asalnya ja'atni zainabu ya kalau tanpa ila ya kalau tanpa kecuali asalnya adalah ja'atni zainabu. Zainab uh, telah mendatangiku ya. Kemudian Selanjutnya contohnya tola umuruman kosuro roja uhu. Panjang umur orang yang eh, sedikit ya harapannya. Tola umuruman kosuro roja uhu. Di sini ada dua fa'il. Ya pertama tola ini fa'ilnya adalah umur. Kemudian kosuro fa'ilnya adalah roja uhu. Taib. walam wa anna al-fi'la nainya wil-jamaat jika al-fi'li ma'al-wahidi. Ya dan ketahuilah bahwasanya fiil itu ya bersama yang musanna ataupun yang jama itu seperti bersama fiil yang mufrad ya. Ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari di uh, ilmu nahwu untuk pemula ya. Rumusnya fira dan fara manis mana di mana fira artinya adalah fiil harus mufrad. Artinya mufailnya fa'ilnya mufrad ya, mau musanna, mufailnya fa'ilnya jama' fiil yang digunakan tetap sama yaitu yang demir huwa dan demir hiya tinggal disesuaikan mudahkan dan mu'annasnya Fatakulu lu ja'ar rojulani maka kamu katakan ja'ar rojulani telah datang dua orang laki-laki di sini sekalipun ar rojulani ya musanna tetap fiilnya ja'a bukan yang ja'a rojulani tidak tetap dia yang mufrad ja'ar rojulani Wasallal muslimuna dan orang-orang Islam telah sholat di sini tetap mufrad ya solla tidak Solu al muslimuna wahadur rijalu dan para laki-laki telah hadir di sini rijalu jamaat asir yang apa tu dia ya tetap yang ini dipakai adalah hadoro bukan hadoru rijalu wakaman nisau ya dan para wanita telah berdiri di sini ya uh, musonib sekaligus memberikan contoh bahwa uh, Anissa ini boleh kita gunakan fiil yang muzakkar ya fiil yang muzakkar karena dia secara tulisan tidak ada tamar butohnya sehingga boleh dianggap muzakkar ya kaum menisau, ya lagi pula nisa ini kan uh, apa namanya Cama taksir ya baik kemudian kama takulu, qama talibu wa qada sebagaimana kau katakan qama talibu wa qada ya Uh, seorang siswa telah berdiri dan seorang orang tua telah duduk. Di sini beliau memberikan contoh bahwa yang namanya fiil dan fail, yang nggak peduli mau failnya mufrad musan atau jama, fiil yang dipakai tetap yang ya, tunggal. Walaikat antakulah wa ya. wakomatini nisa'u Dan kamu boleh juga mengatakan jalu ya jadi kalau arrijal ini boleh kita katakan hadar rijalu yang tadi pertama boleh juga hadar rijalu dihukumi muannas ya atas kaidah kullu jamin muannasun ya jadi memang kalau kita bicara uh, ya orang itu luas ya perkaranya luas sehingga memang kalau sudah uh, apa namanya banyak membaca kitab-kitab Nahu yang lebih tinggi lagi Maka kita akan menemukan bahwa banyak kaidah-kaidah di yang kita dapati di pelajaran dasar bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh Kemudian kalau kita baca kitab yang lebih panjang, lebih tebal, ternyata boleh ya Tapi namanya pemula memang ketika belajar harus yang hukum asalnya dulu Ya hukum asalnya ketika misalnya Jamat tasir ini, Arijal, Jamat tasir dan Hukum asalnya dia adalah mudakar, jadi hadoror rijalu ya hadoror rijalu bukan hadorotir rijalu tapi ya seperti yang sering aneh sampaikan kalau kita baca nahu itu hampir setiap kaidah itu ada pengecualiannya ya seperti itu kemudian wakomatin nisau dan telah berdiri para wanita walatakul dan jangan kamu katakan jaa arrojulani wasallu al muslimuna ya, jadi tidak boleh kita mengatakan jaa ar ya karena yang benar adalah jaa ya di pakai yang tunggal jaa ar-rajulani Salal muslimuna karena kalau kita mengatakan jaa ar maka alif pada uh, kalimat ini pada kata ini jaa itu adalah fa'ilnya sebagaimana waw pada Solu itu adalah fa'ilnya nanti Filenya bentrok ada dua ya Makanya nggak boleh kalau jumlah fiil ya Ya fiilnya tetap yang Domir huwa dan hiyaknya Jadi ja'ar rojulani Salal muslimuna Taib Wa al arabi May yantiku bimisli hada Qala ahaduhum Wa qat takasaratil baraghisu Ala jasadih Akaluni al baraghisu Ya dan diantara kabilah Arab ada orang yang mengucapkan seperti ini. Maksudnya, kan hukum asalnya, nggak peduli mau failnya, mufrad musana jama, fiil tetap mufrad. Tapi ada kabila Arab yang mereka itu, kalau bicara disesuaikan. Jadi kalau failnya mufrad mufrad, failnya musana musana, failnya jama jama juga, ya, kayak gitu. Ya, dan ini terkenal ya di pembahasan Alfiya dan pembahasan kitab-kitab yang tebal-tebal itu biasanya muncul. Ya wakot taka surat al-barogis ala dan sungguh telah banyak al-barogis al-barogis itu kutu ya kutu yang ada di kasur uh, afan mungkin kalau bahasa betulnya itu bangsat ya, seperti itu ala jasadi ya di atas jasadnya. Nah orang Arab ya ada ungkapan yang sering terdengar akaluni al ya kutu-kutu uh, itu telah memakan aku maksudnya menggigit aku. Di sini jadi contoh adalah kalimat akaluni di sini ya akaluni ini menyesuaikan abal al baroris. Al baroris itu apa namanya jamak ya. Maka makanya disamakan jadi akaluni. Padahal kalau kita mengikuti kaidah aslinya, ya kaidah asalnya maka jadinya akalani al ya. Akalani al ini eh, asalnya ya. Dimana nggak peduli mau fa'ilnya mau fa misalnya musana jamak ini tetap yang Uh, sama yang digunakan untuk mufrad. Tapi ada ya terdengar dari kabilah Arab mereka mengatakan akaluni ya akaluni ini menunjukkan bahwa dia menggunakan uh, domir jamak ya akala akala akalu ya dia pakai yang hum ya ini lagi-lagi menunjukkan bahwa memang kalau kita belajar nahu itu hampir setiap kaidah ada pengecualiannya ya itu yang bikin nahu itu lebih suruh ya insyaallah. Tapi Yaqulu al-Hariri fi wujubi tawhidil fiil mal jamaah wa wahdil fiila ma'al jamaah kaqaulihim saara ya berkata al-Hariri ya dalam mewajibkan menunggalkan fiil beserta fa'il yang jama' dengan ucapannya dalam sebuah syair wa wahdil fiila ma'al jamaah ya dan satukan fiil bersama jamaah maksudnya sekalipun fa'ilnya jama fi'ilnya tetap yang tunggal kakau lihim seperti perkataan mereka sarori rijalus ah. euh, para laki-laki berjalan as-sa'ah di hari kiamat wala alayna ayuhal ragibu fil irabi annul qiyama ma'aynaika hadal bayta lita'aluji irabihi wawayasirun alayka gairu asirin ya Dan tidaklah wajib atas kita Wahai orang yang uh, suka dalam hal mengirap Annul qiyama ma'inaika hadhal bayta li ta'aluji irabihi Ya untuk melemparkan ya di depan kedua matamu kedua bait ini ya li ta'aluji irabihi untuk memperbaiki eropnya, Wa wa yasirun alaika ghairu asir dan dia itu mudah uh, Untukmu dan tidaklah sulit. Ya, maksudnya dalam Nahu itu memang seringkali kita temukan perbedaan pendapat. Ya, seperti di sini beliau memberi contoh sarorijalu asa. Ya, kalau kita perhatikan ini, ini kan uh, dari di satu sisi memberikan kepada kita kaidah bahwasannya uh, fa'ilnya itu arijalu di sini kan jama fiil yang tetap uh, mufrad saro. Ya, tapi selain bisa kita kritik bahwa Sarotirijalus sini bisa aja kita baca sarotirijalu ya karena arijal ar dia apa namanya uh, bisa kita ubah menjadi muannas fiilnya karena kaidah kullu jam'in muannasun qala sya'iru berkata ya, seorang penyair ida tamma syai'un bada naqsuhu tarakqab zawalan idza qila tamma ya apabila telah sempurna sesuatu niscaya akan nampak kekurangannya. Tarokop zawalan maka cari-carilah ya e, perhatikanlah zawalan keter ketergincilan. E, zawal itu ketergelinciran ya atau kesalahan idakila tamma, ya apabila dikatakan tamma sempurna artinya e, semua hal itu tidak ada yang sempurna kalau dicari-cari itu pasti akan ada kekurangan dan kelebihannya begitupun dalam hal mengirob, ya kadang uh, kita uh, ketika sudah dikatakan kaidahnya seperti ini, ternyata itu ada pengecualiannya. Waqaulul akhir, ya dan perkataan yang lain, kalas syababul laalana fi syaibina nadau ya berkata para pemuda seandainya kita ada dalam masa ada, ada masih dalam masa muda kita nada ini saya kita akan meninggalkan dosa-dosa uh, fama yakurul ashabu maka apa yang akan dikatakan oleh orang yang telah beruban ya jadi <coughs> dari dua bait syair ini kita bisa mengambil faidah bahwasanya tidak ada sesuatu yang sempurna ya kalau kita menurut kesempurnaan itu tidak akan tercapai apalagi belajar nahu ini ya seringkali ketika kita mempelajari di tingkat dasar bahwa ini boleh ini tidak boleh ternyata yang tidak boleh di e, pelajaran pemula nanti ketika kita naik level dikit ke level menengah atau bahkan level yang lebih tinggi lagi itu ternyata boleh ya seperti kita mempelajari bahwa di ilmu untuk pemula fiil itu harus mufrad ternyata nanti ada juga fiil yang nggak mufrad ya tapi barangkali kita potong sampai sini nanti untuk e, pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di audio yang terpisah semoga bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته